Halo halo, salam olahraga. Kali ini kita akan membahas kekecewaan bonek mania Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Setelah hasil seri menghadapi Rans, para bonek ketika menyanyikan song for pride Persebaya Surabaya membalikkan badannya dan tidak menyanyikan song for pride seperti yang dilakukan seperti biasanya. Kekecewaan bonek ini bukan tanpa sebab, karena secara permainan Persebaya Surabaya tidak seperti biasanya yang lugas, semangat dan keras. Apalagi Persebaya Surabaya hampir menelan kekalahan. Untung ada Paulo Victor yang menyelamatkan dari kekalahan. Banyak pemain yang underperform pada pertandingan kali ini. Lini serang kanan Persebaya Surabaya dan lini belakang kanan Persebaya Surabaya banyak melakukan kesalahan. Semoga kedepannya Persebaya Surabaya akan lebih baik dari ini. Respect kepada bonek mania yang tidak rusuh ketika kecewa terhadap timnya. Salam olahraga.